Berarti belum bisa mendengarkan ya? Aduh, kenapa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan siang yang sedikit mendung. Itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada umatnya, yaitu kita semua yang senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur tak kurang suatu apa, sehingga pada saat ini kita bisa join dalam acara Bedah Bisnis dan Bazariah yang akan disampaikan oleh Ananda kita, Ananda Elisa Fitriani, yaitu sebagai owner snack elektronik, apa-apa ini ya. Kemudian pada Dimas Wijanarko, sebagai owner Benene Raja Lumer. Ya, selawat serta salam tentunya selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kerabatnya, sahabatnya, insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya dengan harapan tentunya supaya mendapat syafaat yaumil kiamah nanti. Yang terhormat pada saat ini ada pimpinan kita yaitu Ibu Dr. Andaja Siti Mahmudah MM yang sudah join pada Zoom ini. Mudah-mudahan beliau tetap bisa memantau pada acara ini. Bapak Ibu dosen yang di sana belum bergabung, mudah-mudahan sebentar lagi bisa bergabung. Tentunya juga para pimpinan perguruan tinggi di antaranya adalah Ibu Dr. Haja Sri Lestari Prasilawati MA sebagai Ketua Yayasan, kemudian Rektor kita Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMCBE, mudah-mudahan nanti bisa bergabung juga. Warik satu yaitu Bapak Dr. Suyanto SEMMAKJAVA CA, mudah-mudahan juga bisa ikut bergabung, dan Bapak Ibu dosen yang lain bisa memberikan semangat pada anak kita yaitu Ananda Elisa Fitriani dan Dimas Wijanarka yang pada dasarnya pada hari ini akan memberikan ya pengalamannya tentang usahanya, karena pada dasarnya yang suatu usaha itu bisa berkembang dan sebagainya itu juga ada faktor-faktor dari pihak lain. Antaranya juga pihak tidak mungkin pihak rekan yang bekerja sama, mungkin juga dari pelanggan, mungkin dari pemasok dan lain sebagainya. Oleh karena bisa meningkatkan namanya usaha Ananda kita Elsa Fitriani dan Dimas Janarko. Dan tentunya juga nanti bisa menyonda pada dasarnya ini masih muda, sambil kuliah juga bisa berbisnis. Oleh karena itu, nanti pada Mas Wijanarko tolong disampaikan awalnya itu seperti apa ya. Kemudian apakah ada hal-hal yang pernah dialami di antaranya usahanya macam